kalian ngomong di mata pandangan kita berarti kita seperti apa, kita berarti seperti apa. Aku pasti kenapa memilih dia, yang pertama agamanya dia, akhlaknya dia, karena aku kagum cara dia memperlakukan keluarganya dia. Dia sayang banget sama teman-teman dan sepupu dan semuanya. Jadi itu salah satu tolak ukur aku memilih dia jadi misalnya. Kalau aku sendiri, iya dong. Kalau aku sendiri, sebenarnya sama kayak Rei. Cuma mungkin nilai plusnya adalah Rei itu orangnya mau untuk berbuat, terus dia nggak pernah patah semangat. Jadi aku pun juga sebagai perempuan kayak Masya Allah gitu, zaman sekarang jarang banget ada orang yang langsung bikin sama orang tua, terus mau untuk usaha walaupun udah ditolak tapi kayak masih nanya lagi. Ini udah apa aku bilangnya? Final. Oh, betul, dan akhirnya karena aku melihat misalnya dia juga gak dan serius, jadi aku tapi perbedaan usia sempat jadi ini gak sih pertimbangan kalian? Kalau dia aku gak tau. Aku sempet tanya kan sama diri, pokoknya mau nikahnya kapan? Aku juga sempet tanya, gimana dengan masalah karir dia? Sekarang kan dia jauh ke 2 tahun kemudian dengan aku gitu kan. Cuman mungkin ya, dia selalu kasih jawaban-jawaban ya. Jadi kita insya Allah, kalau misalnya aku duduk di suami istri, aku duduk di suami istri. Tadi di umur 21 dan 3, adik 23. Terima kasih, Mbak.